Ini kami dari Papuan Aviator berbagi sejarah singkat terkait penerbangan di Papua dan pesawat milik orang Papua. Pada zaman Belanda di tanah Papua. Pada masa Belanda, Papua Barat masih merupakan wilayah jajahan Belanda yang dikenal dengan sebutan Nugini Belanda. Penerbangan di wilayah ini baru dimulai pada awal tahun 1930-an dengan membangun landasan pacu sederhana di beberapa kota seperti Biak dan Hollandia, sekarang Jayapura. Pesawat pertama yang digunakan di wilayah ini adalah pesawat milik Belanda yang dipakai untuk memasok kebutuhan militer dan pemerintah kolonial. Namun, pada tahun 1936, perusahaan penerbangan KLM, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, mulai mengoperasikan penerbangan dari Jakarta ke Biak melalui Jayapura dengan menggunakan pesawat Fokker F18.